Pengeluar sarung tangan getah terbesar dunia, Top Glove, yakin produk keluarannya tidak dicemari virus COVID-19 meskipun terdapat hampir 3,000 kes jangkitan dilaporkan membabitkan kakitangannya. Dalam satu taklimat maya, pengurusan syarikat itu menjelaskan kilang pengeluarannya kini beroperasi secara automasi tanpa kontak terus barangan dikeluarkan dengan pekerja. Jelasnya lagi, proses pembuatan sarung tangan getah juga memerlukan produk melalui suhu panas sekaligus memastikan tiada pencemaran virus berlaku. Mengulas laporan penempatan pekerjanya yang kurang memuaskan, Top Glove menjelaskan pihak syarikat telah mempertingkat mutu dan telah membelanjakan lebih RM20 juta bagi tempat tinggal yang selesa untuk pekerja. Sehingga kini, 16 kilang pengeluaran di Meru, Klang telah menghentikan operasi sementara waktu. Manakala, baki 12 lagi kilang kini beroperasi dengan kapasiti yang berkurangan.